Hai guys, sekarang Spotlight bersama dengan Dayang Nur Faiza. Hai, apa khabar Dayang? Hai, baik. Terima kasih. Okay, Dayang, minta ceritakan sikit mengenai perkembangan terbaru sebab kita dah lama tak dengar cerita mengenai Dayang dengan lagu terbaru ke macam mana? Perkembangan terbaru. Sekarang sebenarnya Dayang baru saja habis merakamkan single terbaru Dayang. Okay. InsyaAllah akan keluar nanti untuk penat-penat Dayang. Tak lama lagi lah, dia masih macam Dayang dah habis rakam. So, tinggal di proses-proses akhir dia lah. Macam tu. So, tunggu. Okay, jadi konsep untuk single terbaru ni adakah masih lagi konsep-konsep ballad ke ataupun macam mana? Ya, untuk second single pun Dayang masih kekalkan ballad sebab bagi Dayang itu apa yang sekarang ini peminat-peminat Dayang nak. So, Dayang cuba bagi apa yang peminat nak. So, hopefully untuk second single ni peminat-peminat pun akan boleh menerima lah. Dengan hati terbuka ya. Okay Dayang, sekarang ni saya nak tanya. Macam you dah lama sangat menyanyi. Lepas tu setengah artis kadang-kadang dah jadi menyanyi. Mungkin diorang nak langkah satu tapak ke hadapan dengan lakonan. Macam you sendiri, macam mana pula? Sekiranya tawaran berlakon tu, ada tak you akan terima ke ataupun macam mana? Sebenarnya bagi Dayang, bila seorang pelakon ini satu tanggungjawab yang berat. Kerana untuk menjadi ataupun untuk menghidupkan sesuatu watak tu memang ya Allah, bukan Dayang punya bidang lah kan. Jadi Dayang kalau ditawarkan buat masa sekarang memang rasanya tak macam tu. Sebab Dayang rasa Dayang akan fokus dalam bidang nyanyian. Tapi berlakon tu rasanya bukan Dayang punya bidang kot macam tu. Hai, saya Dayang Nur Faiza. Nantikan single terbaru dari Dayang dan support Spotlight hanya di One News.